suatu saat anjing mereka hilang dan akan mencari kemana-mana, tetapi tidak mendapati hingga kira-kira satu bulan lamanya. Dan pada waktu anjing mereka pulang, Betan dan Koro membuat ketupat, lalu mengisi abu dapur dan mengantungkan para leher anjing itu untuk menjejaki di mana anjing itu beranak. Lalu Betan mengikuti abu yang jatuh dari leher anjing itu, dan ternyata anjing itu beranak di kampung lama atau Taswa. Dan Betek dan Mipan menamai tempat itu mencari Asuman, yang berarti pusat atau tempat di mana anjing itu hidup dan menetap. Lalu karena perkembangan zaman,